hidup kita ni kena banyak terima kasih. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita melimpah banyak. Bukan kesenengi, boleh makan, minum, duduk dengan harta benda, gotu, gani saja dak. Bahkan hadiah yang paling besar sekali Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitunya nikmat Islam dan iman. Ini yang paling besar. Hidayah yang Allah Ta'ala buka pintu hati kita duduk di dalam Islam, nak beramal dengan Islam, kasih cinta sesama sedara-sedara kita, kasih kepada Allah dan rasa nak amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu nikmat limpah kurnia yang sangat agung. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin. Inna hadzal qur'ana yaqussu 'ala bani Israila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. In wa innahu lahudaw wa rahmatun lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal 'azizul 'alim. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Ayat 73 sampai 79 surah An-Naml. Allah Ta'ala firman, dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada umat manusia. Allah Alam lah, terah tengok dalam pimpinan Ar-Rahman ada di tangi-tangi kita, kepada situ cerak tak dia tulis. Dalam sini dia tulis tak cerak dah. Adakah patu panjang saja. Kurnianya kepada situ, kepada umat manusia seluruhnya. Iaitu apa? Dia tulis dalam pimpin dalam nota kaki 1284. Di antara kurnianya yang melimpah-limpah ialah tidak segera menimpa azab atas orang yang bersalah. Ini sebagai contoh ni. Rahmat tingginya Allah Ta'ala, dia tak cepat waktu turun azab ataupun seksa manusia di atas muka bumi orang-orang hak bersalah. Tapi dia beri peluang lagi bertobat, kembali semula ke jalan yang sebenar. Ha, begitulah. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Allah. Nah, ini kita kena tanya diri kita ni. Syukur kedak kepada Allah? Syukur bukan arti qabkun dengan mulut saja. Tapi perbuatan, amalan, cara hidup menunjuk katanya kita syukur kepada Allah setiap masa. Allah Ta'ala puji Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Nabi SAW sendiri ketika bangun semaya malam-malam, Siti Aisyah tanya, Nabi, kacau bakpo dek semaya banyak waktu malam dengan sujud lama, rokok lama, baca lama. Padahal Nabi tidak ada dosa. Belum pada ni tak ada dosa dan lagi akan datang pun tak ada dosa. Nabi jawab, afala akunu abdan syakura? Tak salah, tak salah ke kalau sekiranya aku ni sebagai nak jadi sebagai hamba yang bersyukur? Maknanya hak aku duk buat ni bukan benar hak wajib dah, tapi suka rela daripada hatiku untuk nak menunjukkan bahawa aku terima kasih kepada Allah. Sebab itulah hidup kita ni kena banyak terima kasih. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita melimpah banyak. Bukan kesenengi, boleh makan, minum, duduk dengan harta benda, gotu, gani saja tak. Bahkan hadiah yang paling besar sekali Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitunya nikmat Islam dan iman.
Ini yang paling besar. Hidayah yang Allah Ta'ala buka pintu hati kita duduk di dalam Islam. Nak beramal dengan Islam. Kasih cinta sesama sedara-sedara kita. Kasih kepada Allah dan rasa nak amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu nikmat limpah kurnia yang sangat agung to have we. Sebab tu kita kena syukur banyak. Terima kasih banyak Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita semua. Lepas tu sesama manusia pun kita kena terima kasih. Orang buat gapo kepada kita walaupun sikit, kita kena terima kasih. Nabi royak di dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak terima kasih kepada manusia, dia adalah orang yang tak terima kasih kepada Allah. Gitulah, nah. Ayat 74. Dan sesungguhnya Tuhanmu sedia mengetahui apa yang terpendam dalam hati mereka. Benda hot tersipir di dalam hati manusia. Orang yang tak tahu, tapi Allah Ta'ala lebih tahu. Walaupun orang rapat dengan kita sekalipun, dia tak tahu kita duk mikir gapo, kita duk kecek gapo dalam hati. Tapi benar di dalam hati, Allah Ta'ala amat mengetahui. Dan apa yang mereka nyatakan dengan tutur kata dan perbuatan. Dia galiknya tutur kata ni orang tahu. Siapa duk kecek gapo, siapa duk buat gapo, kalau dia duk dalam saita orang, orang tahu katanya. Yang ni kecek gapo, yang ni duk buat gapo. Tapi dalam hati tak ada siapa tahu. Ha tu. Sebab itulah kita yakin ni dan masuk di dalam akidah. Dalam pegangnya orang Islam bahawa Allah Ta'ala tahu semua benda-benda yang ada di dalam hati makhluk dia. Apatah lagi benda gaib yang Allah royak di dalam ayat yang ke-75, wa ma min ghaibatin fis samai wal ard illa fi kitabim mubin. Dan tiada sesuatu perkara yang gaib di langit dan di bumi melainkan tertulis dalam kitab yang terang nyata, iaitu nya di Lauh Mahfuz. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada tercatat semua benda-benda yang telah berlaku, sedang berlaku dan lagi akan berlaku. Tanah deh. Kita pun orang Islam yakin dengan 100% bahawa semua benda gaib. Benda gaib ni maknanya benda yang tak nampak di mata. Tak nampak pada zahir. Gaib. Nak ayat katanya kita lemuh tak lemuh. Kita disekat oleh dinding, kita tak tahu dah sebalik dinding tu berlaku gapo, siapa dia ada. Tu gaib tu. Benda yang tak nampak di mata kita. Walaupun di sisi Allah Ta'ala benda tu benda bukan gaib. Supaya kita duduk dalam rumah ni, kita tak tahu katanya orang duduk tepi kita, rumah tepi kita, padahal sekat dengan dindingnya. Kita tak tahu dah kata dia duduk gapo. Tu gaib nisbah kita. Awal mendung. Awal ke apa? Ranyung tebal. Kita tak tahu katanya sebalik tu ada gapo. Gitulah. Tapi di sisi Allah, benda tu bukan benda gaib. Sebab benda Allah Ta'ala nampak belakang, dengar belakang, tahu belakang. Lepas tu tercatat semua, tertulis semua di Lauh Mahfuz. Gapo yang nak berlaku esok lusa. Sebab tu dalam akhir surah Luqman, Allah ayat 5 kali, inna allaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah Ta'ala lah ha pengetahuan hari kiamat. Bila nak berlaku, tak ada siapa tahu. Nabi sendiri, Nabi tak tahu katanya bila nak berlaku. Wa yunazzilul ghaif. Allah lah yang menurunkan hujan sebagai pertolongnya kepada manusia. Al-ghaif maknanya pertolongnya, bantuan. Sebab tu kita dah panggil ighathah, ighathah. Ighathah tu artinya apa? Satu badai untuk beri pertolongnya kepada manusia. Al-ghaith arti di sini iaitunya hujan yang Allah Ta'ala buat turun, maka basuh bumi, pokok-pokok kayu
tumbuh. Jangan ngepek banyak kalau dia ujian tu. Tu hewan tu rezeki tu kepada kita tu, kita tak tahu. Sengah-sengah dia bawa ujian pak. Oh, ujian pula. Nak pergi mana pun susah. Ngepek. Sengah-sengah dia tu lah. Kita kena syukur sama panah pun syukur, hujan pun syukur. Alhamdulillah. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu budak hok duduk dalam perut, dalam kandungan ibu dia, bukan tahu sekadar jatuh tino dak, bahkan semua nasib dia, dia nak pergi tubik, nak mati bila, nak makan gapo, wak gapo, semua tahu belakang. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap jiwa apa ni, diri tiap-tiap orang tak tahu katanya dia nak buat gapo esok. Sebab kita tak tahu katanya kita nak buat gapo sebentar lagi. Lah ni pukul ni 16 minit waktu tepat kita. Tapi kita tak tahu katanya pukul 8 sebentar lagi, pukul 10 sebentar lagi nak berlaku gapo, malam hari nak berlaku gapo, tak ada siapa tahu. Masya-Allah. Sebab tu kita kena bubuh insya-Allah Taala sama. Insya-Allah. Insya-Allah. Ha tu benda hak lepas-lepas mari dah, masya-Allah. Benda hak sudah pun dikehendaki oleh Allah, tapi benda hak lagi akan datang insya-Allah. Jika Allah Taala kehendak. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan setiap orang ataupun orang ni dia tak tahu katanya di bombing mana kah dia akan mati. Mana kubur dia, tanah kubur dia. Ha tu tak ada siapa tahu. Inilah perkara-perkara gaib yang Allah Taala sebut di dalam Quran adalah sebahagian daripadanya. Apa tu hak lain-lain lagi tu? Masya-Allah banyak. Dia royak. Apatah lagi di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut beberapa perkara-perkara gaib. Nah, hak kita tak nampak, dan kita walaupun kita cintakan dalam otak kita pun supaya syurga ni aku, benar ni benar gaib. Walaupun ada dah, tapi gaib ni sebab kita ni tak tahu. Walaupun dalam kubur tempat kita nak pergi duduk pun, kita tahu melalui Quran, melalui hadis, tapi benda hak kita akan pacar dengan diri kita sendiri, kita tak tahu katanya kita nak nasib kita lagu mana duduk dalam kubur sikit lagi sampai ke hari kiamat. Akhir sekali sebab masa nak habis dah. Tuhan pun royak hubungnya dengan Quran. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel perkara yang sebenar-benarnya mengenai kebanyakan soal-soal agama yang mereka berselisih padanya. Tuhan cicing seso benar kebenaran bukan hanya kepada Bani Israel saja, tapi reng rau tikut kun laklai yang ada di dalam Quran hubungnya dengan puak-puak Bani Israel hak bahasa yang selisih pahal pada zami-zami dulu, tapi Allah cicah yang sasa di dalam Quran. Tapi tu pun berapa cokoh yang orang hak beriman, kebanyakannya tak beriman. Ini insyaAllah kita sambung semula dengan sebab masa habis lah. Sambung hubungnya dengan ha Quran dan ha hidayah yang Allah Taala bagi kepada manusia. Bukan semua orang dapat hidayah. Walaupun cerdik bijak pandai sekalipun, hak tu duduk di Allah Taala yang nak beri kepada siapa. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.